Salam.
Beliau adalah ketua mungkin provinsi Riau. Dalam buku itu jelas katanya
sekitar 80% penyakit datang bukan karena makanan, tapi 80% penyakit datang karena pikiran yang tidak baik. Pikiran pula yang menyebabkan penyakit datang. Ada apa dengan pikiran yang tidak tenang? Tes secara medis. Ternyata orang yang hatinya tidak tenang, darahnya tidak lagi. Orang yang hatinya tidak tenang, darahnya tidak cep. Dan orang kalau darah sudah tidak lancar, harapan semua penyakit akan mudah dan kurang kenapa? Kita juga memperbanyak ibadah. Karena ibadah itu membuat hati menjadi tenang. Setiap sesuatu itu ada bulunya. A, bulunya jenak. Bulan kan bulunya Ramadhan. Malik kan bulunya Jibril. Nabi Rasul kan bulunya Nabi Muhammad. Bulan kan sesuatu itu bulunya A. Kan? Maka dia sampai dari kedatangan. Maka ada istilah hati, hati dengan A. Siapa yang tidak hati-hati dengan hati bisa sakit hati, masih muda bisa patah, akhirnya hidupnya setengah. Nah, itulah perkara. Maka apa kata Kak Amin? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau menari. Jagalah hati, cahaya ini. Bila hati yang bersih, pikiran pun akan jadi. Semangat kerjakan diri, prestasi mudah diraih. Namun bila hati busuk, pikiran jangan terasuk. Akhlak semakin terburuk, jadi manusia terburuk. Nah, maka jagalah jangan sampai hati ini itu pikirannya stres. Orang itu kalau sudah stres, menunggu esik kedua. Orang kalau sudah stres, menunggu esik kedua. Apa itu esik kedua? Setrum. Kalau ada setrum, esnya tinggal satu. Setrum. Kita lihat dulu, ini lihat dulu. Makanya, alhamdulillah, hal ini kita diperlukan karena Allah. Ada kita yang dia buka. Dan ada Allah yang memudahkan kita untuk bangun kembali. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah pasti memberikan petunjuk kepada kita. Juga alhamdulillah yang kelompok-kelompok yang acara ini Bunda Fatma yang berada di belakang kita. Buat saya penyari ya Bunda ya. Mudah-mudahan Allah nanti kita membacakan suara mudah-mudahan dan hari ini kurang sehat, penyakitnya diangkat Allah, diberikan kesehatan, diberikan keafiatan dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu orang-orang Bapak sekalian. Jadi insyaallah kita akan zikir di sini setiap minggu kedua dan keempat. Jangan di bulan minggu lima, jangan datang kemarin sudah ada orang nanti. Minggu kedua sama minggu ke, asalkan minggu kedua datanglah. Datang. Karena kata Rasul, bukan melalui sahabat kita, warnanya putih harum bau. Masa di hati Ustaz pagi ini sangat bahagia karena berjumpa ibu-ibu sekalian hadir di dalam calon penghuni surga. Kenapa dikatakan calon penghuni surga? Rasul yang katakan. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, siapa yang suka mendengarkan ceramah, suka menghadiri majelis taklim, suka menghadiri majelis ilmu, suka datang ke majelis zikir, sahalallahu dari penghuni surga, maka orang itu nanti dimudahkan Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.